2, 1. Minggu pagi, ratusan pesepeda di Kabupaten Kapuas mengikuti sepeda santai menyambut HUT Bhayangkara ke-76. Pesepeda yang menyusuri kota Kuala Kapuas diberangkatkan dari Mapolres setempat. Jalan yang ditelusuri, Jalan Trans Kalimantan, Jalan Cilik Riwut, dan Jalan Pemuda, serta kembali ke Mapolres Kapuas. Para peserta menyambut gembira kegiatan tersebut. Selain untuk menyehatkan badan, mereka juga gembira karena mendapat hadiah yang diundi. Menurut saya acara ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi kesehatan kita semua. Acara ini akan semakin ramai dan bermanfaat bagi masyarakat. Kapolres Kapuas, Ajun Komisaris Besar Polisi Kori Wicaksono mengatakan, kegiatan juga diikuti pesepeda dari luar daerah, seperti komunitas sepeda Kabupaten Pulang Pisau, bahkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di dalam kegiatan ini, kita membagikan sejumlah hadiah yang kurang lebih semuanya ada 190 item, ya, mulai dari hadiah hiburan sampai dengan hadiah utama. Ya, yang pemenangnya dilakukan pengundian langsung, ya, didapatkan oleh seluruh warga Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini ada juga dari kabupaten sebelah, ya, dari Pulang Pisau, dari Banjarmasin, ada juga yang sempat hadir dari beberapa klub sepeda. Pesepeda menyambut gembira hadiah yang mereka terima, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan sepeda. Dari kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Alihwan melaporkan. Ini namanya siapa?